Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus-putusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan memuji kepada memuja kepada-Nya. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan, telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Kemudian saya sebagai khatib, izinkanlah saya untuk mewasiatkan kepada diri pribadi sendiri dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita membaca buku-buku yang berisikan tentang akidah Islamiyah, maka kita akan menemukan keterangan bahwa iman itu pembenaran, keyakinan di hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan ini bahwa iman bukan hanya sekedar keyakinan saja. Iman bukan hanya sekedar pembenaran saja, tapi harus dibuktikan dengan lisan kita mengucapkan apa yang telah kita yakini dan kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita. Jemaah-jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang sudah memiliki keyakinan terhadap Islam, padahal dia adalah orang yang belum masuk Islam, tapi ketika dia membaca buku-buku tentang keislaman, lalu timbullah keyakinan pada hatinya, tapi dia tidak mengikrarkannya dengan lisan, atau tidak ada buktinya dalam pengamalan kesehariannya, maka tentu dengan ini tertolak keimanannya itu, karena dia harus mengikrarkannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan pembuktiannya dia harus meninggalkan semua sembahan-sembahan yang dia sembah sebelum Islamnya, menuju kepada penyembahan terhadap Allah semata. Jemaah-jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu para ulama menjelaskan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Qaulun bil qalbi wa bil lisan. Perkataan dengan hati dan dengan lisan. Wa amalun bil qalbi wa amalun bil arkan. Kemudian perbuatan dengan hati ini dan perbuatan dengan anggota badan. Jemaah-jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala,
hati kita mengucapkan, kemudian diikuti dengan lisan, lalu keyakinan adalah perbuatan daripada hati. Pembenaran adalah pembenaran yang dilakukan oleh hati, dan tentunya dengan anggota badan dia membuktikan apa yang menjadi keyakinannya di dalam hati. Jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama kita, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit-ta'a wa yankus bil-ma'asiyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Artinya kalau kita ingin mengukur, kalau kita ingin mengukur apakah iman kita itu bertambah atau berkurang, maka kita melihat tentang aktivitas amalan kita, apakah kita bertambah amalan kita atau bahkan justru kita meninggalkan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jemaah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ketika kita beramal harus atas dasar iman. Begitulah yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari perempuan atau dari laki-laki, baik dari laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman, maka kami akan jadikan dia, kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik, dan kami akan balas dia dengan balasan yang terbaik terhadap apa yang dia lakukan. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata au atau. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, artinya sekalipun laki-laki di dunia ini tidak beramal, hanya perempuan yang beramal, maka tentu diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, jikalau perempuan semuanya durhaka, cuman yang beramal soleh adalah dari laki-laki, maka akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada diskriminasi di dalam amalan soleh dan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, jikalau beramal soleh, maka akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki ataupun perempuan, namun harus atas dasar wa huwa mu'minun, kata Allah, sedangkan dia beriman. Jikalau tidak didasari iman, maka tidak akan diperhitungkan amalannya tersebut. Sekalipun dia bersedekah di mana-mana, berbuat baik kepada siapa saja, namun tidak atas dasar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apatah lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan ini tentu amalannya tersebut tidak akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat kelak dia akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala,
Maka oleh karena itu tentu kita harus memupuk keimanan ini. Keimanan yang ada di dalam hati ini kita harus pupuk. Kita harus berusaha untuk menambahkannya. Dan tentu jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan tadi bahwa keimanan itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 lebih cabang, dan yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu separuh daripada iman. Atas dasar hadis ini, para ulama kita mengatakan bahwa iman itu bukan hanya keyakinan saja, tapi juga merupakan amalan, baik amalan yang ada di hatinya dan amalan dengan anggota badan, kemudian diucapkan dengan lisan setelah diyakini dan diucapkan oleh hati. Karena di sini Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan bahwa yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tentunya ucapan la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, tapi juga menjadi ucapan daripada hati kita. Lalu jemaah-jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ucapan lisan dan hati saja, namun juga merupakan keyakinan kita, dan keyakinan ini adalah merupakan amalan daripada hati ini. Lalu kata Nabi, menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah yang paling terendah, dan tentu ini adalah merupakan sesuatu yang diamalkan dengan anggota badan, dan malu itu separuh daripada iman. Dan kita ketahui bersama bahwasanya malu itu adalah perbuatan daripada hati ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah agar meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bersama bahwa
iman itu bukan hanya sekedar pembenaran saja. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, laisal imanu bitamanni, iman itu bukannya angan-angan, walakin ma waqara bil qalbi wa saddaqahu al-amal, akan tetapi yang terhujam di dalam hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Namun saya sangat disayangkan jemaah-jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita tidak sedikit mendapati dari masyarakat kita, dari warga kita, dari teman-teman kita, dari handai tolan kita, bahwa mereka mengaku Islam namun pengamalan kesehariannya jauh daripada Islam. Maka hal ini harus kita ingatkan, bahwa iman itu bukan hanya sekedar pembenaran di hati saja, tapi harus dibuktikan oleh amalan keseharian kita. Masih banyak orang yang tidak sholat 5 waktu. Apakah teman kita, orang tua kita, bahkan keluarga kita, hendaklah kita ingatkan untuk dia mendirikan sholat 5 waktu. Masih banyak saudara-saudara kita tidak memahami tentang masalah ini. Dikiranya Islam adalah hanya pembenaran di hati saja, tak perlu ada pengamalan. Dikiranya iman itu hanya pembenaran saja, padahal iman itu adalah sebagaimana kata Nabi tadi, bahwa ada ucapan, ada pengamalan, ada ucapan lisan, ada ucapan hati, ada pengamalan anggota tubuh, dan ada pengamalan daripada hati ini. Sebagaimana hadis-hadis yang kami sampaikan tadi, hadis yang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa iman itu ada 70 lebih cabang. Dan tentunya yang tertinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Ucapan La ilaha illallah ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga dia sebagai keyakinan dan pengamalan kita. Buat apa kita mengucapkan La ilaha illallah namun kita masih meyakini ada kekuatan lain yang bisa berpengaruh di alam ini? Kita masih menggantungkan ajimat, kita masih bertawakal kepada para makhluk, padahal penyerahan diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita luruskan ucapan La ilaha illallah kita. Bukan hanya ucapan saja, bukan hanya keyakinan di hati saja, tapi juga diikuti dengan langkah yang nyata, yaitu kita meninggalkan semua sembahan-sembahan ketergantungan kita kepada makhluk. Kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu samad, Allah tempat bergantung segalanya kepadanya. Dan marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana ighfir lana wal walidina wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlil kafarat wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma afir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma afir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.